Itu konejar, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya merakit sebuah mini amplifier, ya, amplifier mini kelas D dengan barang seadanya, barang bekas. Yang ini barang bekas, ini tidak bekas, ini ya bekas lah cabutan ya. Ini speaker, speaker kita bisa beli di toko-toko elektronik ya. Speaker ini baterai, ini 3 volt, 4 volt. Ini adalah modul Power Mini kelas D. Jelas ya? Nah. Ini adalah modul mini kelas D. Nah, lihat ya. Kita akan merakitnya dengan barang ini. Oke. Oke, ini lagi adalah headset bekas ya yang sudah rusak. Itu colokkan ke HP. Kejar bagaimana cara merakitnya? Kita simak videonya. Kita sudah dulu ini, berikan dulu ini timah, itu positif, negatif, positif, negatif, audio L, R, L ground R, gitu ya. Dan ini adalah video outnya, audio outnya L, dan yang ini R. Oke, lanjut speaker ini apa namanya, speaker ini kasih kabel ya, kasih dulu timah. Oke, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel saya untuk mengikuti perkembangan video berikutnya ya, mungkin menarik. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe, buat yang suka silahkan di like, buat yang mungkin bermanfaat silahkan di share. Begitu, kemudian tambahkan kabelnya yang positif, taruh yang merah, yang green ya, dan yang negatif taruh ke min, taruh ke min. Oke, gitu. Dan lagi satu yang positif, yang negatif taruh negatif speaker, positif taruh ya, positif speaker. Oke, udah seperti ini. Lalu kita pasang judulnya yang out, yang positif, yang negatif, ini negatif. Ya. Negatif, yang negatif positif, di positif, dan yang speaker yang lagi satunya ini negatif, lalu di negatif, dan ini lagi yang di positif, ini speaker yang udah. Ini seperti ini jadinya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita pasang headset bekasnya, headset saya. Oke, seperti itu. Yang sebelah ini di sini, dan ini lagi di sini. Nah, jadi ya. Oke, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Dan kita akan taruh tegangan 5 volt di sana, tapi tidak 5 volt ya. Kita kasih 3 volt aja baterai ya. Nah, seperti itu. Dan kutub plusnya kita taruh di bagian plus. Di tegangan 5 volt plus. Dan 5 volt. Ini jadinya, jar. Oh ya, nah itu dari baterai. Ini headset, dalam benangnya, coba potong benangnya. Tarik bambu, tuh sudah potong. Nah, ini speaker kanan, speaker kiri. Oke, jar, kita akan mencoba aja, jar. Oke, sebelum kita mencoba, kita akan gunakan bekas lulur sekat jaket ini ya. Cuman ada satu aja, ini hilang tutupnya. Itu kemudian kita akan lubang ini. Di sini, oke ya, sini, sini, dead, tutup ya. Nah, ada lubang ya, tapi lubangnya jangan sepenuh seperti ini, nanti masuk ini sebenarnya, bukan nggak masuk, nanti kita cari lubangnya di sini. Oke, yang lubang yang ini kita cari, kejar biar dia bisa segitu nanti, ya, biar nggak los. Kita bisa disedar seperti ini ya, dulu. Oke, baru segini, rapikan lagi. Oke, baru segini, lanjutkan lagi. Yuk, komandan. Nah, oke, ternyata kurang lagi sih. Woi, jangan nyetak, woi. Oh, udah. Nih, ya. Oke.
Dah, jadi seperti ini ya. Oke. Ya, udah pas seperti ini, Jar. Oke, setelah saya kupas dan lem ulang, ini sudah mau bagus katanya. Kemudian sudah lagi. Sudah lagi ya, sudah. Dah. Dah, dan kita akan coba lagi. Gimana hasilnya, Jar? Oke. Tutup dan kita coba lagi. Oke, ini udah. Oke, saya akan play. Coba video yang lain. Nah, jika kalian ingin suaranya lebih bagus, jangan pakai yang ini, yang lebih gede aja pakai ya. Untuk suaranya kan keras gitu, Jar. Dan kebetulan ini baterainya juga sudah sowa gitu, Komandan. Sila, selamat menikmati begitu, Komandan. Sampai jumpa.